أستاذ عبد العزيز بن الحاج عدنان kepadanya kami persilahkan. Ayo jangan bubar dulu, eman-eman ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah pada malam hari ini menggambangkan langkah kita untuk berkumpul di majlis yang baik ini. Tidak lupa Al-Fakir haturkan terima kasih wabil khusus kepada guru-guru kita Al-Habib Husain bin Abu Bakar Ba'bud, Al-Habib Muhammad bin Salim Asgaf, Al-Habib Saleh Al-Idrus, Al-Habib Saleh Al-Muhdhar dan habaib-habaib yang lainnya yang tidak mengurangi rasa hormat kami sedikit pun juga kepada para kiai, para masyayikh, para asatidz yang datang pada malam hari ini. Al-Fakir sampaikan masih dan mumpung di nuansa yang masih nuansa Syawal ini, Al-Fakir sampaikan minal a'idin wal fa'idin annallaha yataqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana ويجعلنا من العائدين والفائزين المقبولين الزاهدين العاملين وكل عام وأنتم بخير. Alhamdulillah, digambarkan langkah kita di malam hari ini berkumpul di majlis ini untuk membaca zikir bersama-sama, kemudian sedikit mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, tidak lain untuk menambah wawasan kita, menggampangkan langkah kehidupan kita. Karena apa? Hidup itu ternyata persepsi, cara pandang, cara pandang terhadap apa yang telah kita terima. Makanya tadi Al-Fakir diketik oleh panitia supaya yang pertama menyampaikan temanya halal bihalal ini adalah sing wis ya wis. Wasari'u ila mafratin min rabbikum wa jannatil arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal kadhibin lal ghaid wal afina anin nas. Bersegeralah untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala dan janjinya berupa surga yang luasnya sebesar bumi dan langit. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal kadhibin al ghaid wal afina anin nas. Mereka-mereka yang dikatakan orang yang bertakwa adalah orang yang bermanfaat untuk yang lainnya, entah itu dari ilmunya, entah itu dari hartanya, entah itu dari tenaganya, yang penting bisa memanfaati manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling bermanfaat adalah bisa manfaati manusia. Kemudian siapa lagi? Wal afina anin nas, yang mau memaafkan, mau merajut kembali tali silaturahmi yang sudah putus, kita rajut kembali. Kalau tidak seperti itu percuma, sia-sia. Sia-sia kita ini. Silaturahmi yang telah terputus kita jalin bersama-sama. Laisal wasil bil mukafi, innamal wasil malladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Siapa penyambung tali silaturahmi? Bukan yang dikatakan penyambung tali silaturahmi. Kalau Habib Husain mau datang ke rumah saya juga datang ke rumah beliau. Kalau Habib Husain mau datang mau menyapa saya mau menyapa beliau. Bukan itu balas-balasan kebaikan. Ustaz Zamam mau menyapa saya mau menyapa beliau. Bukan itu namanya wasil, penyambung tali silaturahmi. Innamal wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Siapa yang namanya wasil, penyambung tali silaturahmi itu siapa? Yaitu mereka-mereka yang diputus silaturahminya tapi mereka tetap menyambung. Disambung terus tali silaturahmi. Karena apa? Yang mereka harapkan ridha Allah, ampunan Allah, mereka sambung terus walaupun didolimi, walaupun mereka benar dan mereka yang salah satunya salah, tetap disambung.
Walaupun mereka tidak mau menyapa, tetap disambung. Walaupun kita merasa lebih tua, tetap disambung. Itu namanya luas. Mengalah. Karena apa? Karena benar. Dari mulai dulu sampai sekarang, orang yang mengalah itu tidak ada yang mana kalah. Karena mereka berani mengalah, dalam kebenaran mereka mengalah. Ini namanya al-wasil. Karena mereka mengerti. Inna rahmah la tanzil alal qawm fihim qatih. Rahmat Allah tidak akan turun di kelompok satu kaum yang di situ ada satu pemutus tali silaturahmi. Nih. Seluruh yang satu ini hadir, ada satu pemutus tali silaturahmi, rahmat Allah tidak akan turun. Makanya sambung tali silaturahmi. Sing wis yo wis. Jadilah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bertakwa yang bagaimana? Dikatakan dalam hadis Nabi. Ittaqillah haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian ikuti perbuatan-perbuatan buruk ini dengan perbuatan baik, karena hanya dengan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini perkumpulan semacam ini yang bisa mewariskan akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan, aku mimmi yaumal qiyamah, aku mimmi manjalatan yaumal qiyamah ahasinukum akhlakum. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, aqrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat nanti di hari kiamat denganku, kata Nabi, adalah orang yang paling akhlaknya baik. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada orang yang paling banyak bersolat kepadaku adalah orang yang paling dekat denganku di hari kiamat. Ulama mengatakan, ini hadis yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Mananya hadis ini mutalib? Ada intirab. Ada sesuatu yang bingung. Satunya husnul khuluq, yang satunya banyak selawat. Kemudian ulama mengatakan, dikumpulkan jadi satu. Berarti kebiasaan orang yang banyak solawat itu menumbuhkan akhlak yang baik. Menumbuhkan akhlak yang baik, husnul khuluq. Wasiatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Ya Syafi'i, jadikanlah ilmumu itu seperti garam dan adabmu seperti tepung. Kalau mau masak roti, banyak garam atau banyak tepungnya? Otomatis banyak tepungnya. Maknanya seperti yang dikatakan, saya punya buya dulu, Buya Hasan Ahmad Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mengatakan, orang kalau mau punya sesuatu yang dikatakan akhlak yang baik, berarti kalau dia punya ilmu 50, akhlaknya harus minim 100. Itu minim. Atau lebih baik 200. Kalau dia punya ilmu 100, akhlaknya harus minim 200. Pokoknya akhlak lebih dua kalinya ilmu. Kalau tidak, tertipu mereka-mereka ini. Sebagaimana yang dikatakan wasiatnya Habib Ali bin Syihab dalam nasihatnya, beliau mengatakan, la yaktar ahadukum bimakanih yaqulu ana kuntu fi tarim sufu adam bas makanuhu fil jannah asallah falazala fil ard. Jangan pernah tertipu kalian dengan apa yang telah kalian terima, sampai-sampai kalian mengatakan, dulu aku di Tarim. Lihatlah Adam. Dulu Adam tempatnya di sorga. Bas asallah fa nazala fil ard. Tapi bermaksiat kepada Allah, diturunkan di bumi. Wala yaktar ahadukum bin nasabih. Jangan pernah dari kalian ini terlena dan tertipu dengan nasabnya. Sufu ibnu halaka ala annahu ibnu nabi. Lihatlah, jangan pernah tertipu dengan nasab. Lihat anaknya Nabi Nuh.
termasuk golongan orang-orang yang celaka. Padahal ini anaknya seorang nabi. Wala yaktara ahadukum bi ilmi. Sufu bal'am bim ba'ura. Alim. Ma nafa Allah ilmuhu. Lihatlah, jangan pernah tertipu dengan ilmu. Lihatlah bal'am bim ba'ura. Itu. Bal'am bim ba'ura, zaman Bani Israel, orang yang paling alim. Tapi apa? Ilmunya tidak pernah bermanfaat sehingga digolongkan di golongan orang-orang yang celaka. Wala yaktar ahadukum bi kasrati ibadatihi sufu iblis. Kata beliau, nasihat Habib Alwi, lihatlah iblis, jangan pernah terlena, tertipu dengan banyaknya amal ibadah. Jangan. Sebelum manusia diciptakan, iblis itu pernah sujud. Niki kula ngadeg niki, iblis tahu sujud ning kene. Niki iblis tahu sujud ning kene. Sufu iblis mataraka shimbron fil ard. Tidak meninggalkan walaupun sejengkal di muka bumi kecuali sajadah alaiha, kecuali iblis pernah sujud di tempat itu. Tapi apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Wala yaktar ahadukum bi ru'yatis salihin. Habib Abdul mengatakan, jangan pernah kalian tertipu dengan mengatakan aku dulu pernah melihat orang-orang saleh, Abu Jahal wa Abu Lahab, kana ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nafa'ahum bidzalik. Jangan pernah tertipu, dulu aku pernah melihat ini, pernah melihat ini, pernah melihat ulama ini. Tapi amal-amalnya yang zahir dan yang batin menyimpang dari amalan-amalan mereka. Lihat Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu mereka berdua melihat langsung aslahus salihin, pimpinannya orang soleh, junjungan kita, panutan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah pandangan mereka memberi manfaat? Tidak. Karena pandangan mereka pandangan hampa. Pandangan yang tidak ada cinta di dalamnya. Aha kada. Sadati anisati ahibai, para pecinta, rasul, guru-guru kami. Inilah kita lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan meniru ulama-ulama kita, salafuna soleh yang tidak lain ujung-ujungnya mengambil kepada pusatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik, ngalah sing wis ya wis. Apalagi birrul walidain, ini terhadap adik-adik saya semua yang saya cintai. Bakti kepada orang tua, bakti kepada ayah dan ibu. Man asbaha murdiyan li muskhitan li walidain fa ana anhu sakhit. Kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang di pagi hari mengawali harinya dengan berbuat ketaatan kepadaku, kata Allah, tapi durhaka kepada orang tua, aku pun akan durhaka kepadanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man asbaha murdiyan li walidayhi muskhitan li fa'ana anhu radil. Barang siapa yang memulai harinya dengan berdurhaka kepadaku, kata Allah, tapi membuat orang tuanya ridho, aku pun ridho kepada orang itu. Dulu Al-Fakir ketika diterim salah seorang ulama di zamannya, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, beliau berkatakan, ada seorang murid datang cium tangan beliau, cium tangan sampai-sampai mau mencium kaki. Apa kata beliau? Sebentar, apakah pernah engkau melakukan hal seperti ini kepada ayah dan ibumu? Kalau enggak pernah engkau melakukan hal seperti ini kepada ayah dan ibumu, percuma. Ingat doanya seorang tua kepada anaknya, kadua'un nabi li ummati. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu seperti doanya nabi kepada umatnya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, Syibtud Durar, ini penulisnya kitab Syibtud Durar, Maulid Habsyi. Belum beliau ceramah, memakai jubah, masih mengenakan jubah, kemudian memperbaiki kantongnya. Beliau memakai apa? Kalung tasbih, membenarkan tasbihnya. Belum ngomong, semua orang di majelis itu semua menangis. Beliau belum ngomong, berdiri dengan jubahnya, membenarkan tasbihnya, semua orang menangis. Dan semua orang mengatakan, kenapa? Ketika melihat beliau, ingat Allah subhanahu wa ta'ala.
ditanyakan hal itu terhadap salah satu murid dan pecintanya. Beliau mengatakan, ini kemuliaan yang ada padaku bukan dan tidak lain karena taat dan baktiku kepada ibuku, taat dan baktiku kepada orang tuaku. Sebenarnya seandainya beliau tidak mau menulis ini Simtud Duror atau tidak mau menulis karya-karya beliau, cukup bagi Habib Ali bin Muhammad Ghazali, cukup dengan baktinya kepada orang tua. Karena tidak ada dari timur sampai ke barat, dari sekarang sampai yaumul kiamah, orang yang sukses di dunia, walaupun itu orang non-muslim, kecuali ada bakti kepada orang tua. Tidak ada ceritanya orang yang sukses dari timur sampai barat, walaupun orang non-muslim, walaupun urusan dunia, kecuali di belakangnya ada bakti kepada orang tuanya. Makanya ini Syawal, nuansa Syawal, nuansa kita saling memaafkan, nuansa kita menjerajut kembali sesuatu yang telah celah, membuat celah, kita rajut kembali sehingga tersambung kembali. Kita perbaiki akhlak, jangan cuma ketika Ramadan kita bertakwa, Ramadan telah selesai kita menjadi orang yang biasa lagi, jangan, ini orang yang tertipu. Wakada, sedikit ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minan fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi judika ya ajudal ajudin wa bi karamika ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa fikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.